Halo geng, jadi kali ini gue masih di rumahnya Ibu Susi Pujiastuti. Nah, jadi kali ini gue mau ngebantuin Ibu Tum nih. Ibu Tum itu adalah satu orang kepercayaan Ibu Susi. Kita ngegunain dapur yang di luar ya. Pokoknya bakal seru banget. Apa aja yang bakal kita buat, ikutin keseruannya ya. Jangan sampai ketinggalan. Woy! Kalian bisa tebak gak sih kita mau bikin apa? Nah, ini bahan-bahan yang kita punya. Jadi, ada yang tahu? Yep, bener banget, kita mau bikin tortilla. Yeay, akhirnya bahan-bahan yang kita buat jadi topping ya. Di sini ada ayam cincang juga, ada daging cincang, ada telur sama jamur kancing, dan terakhir ada paprika. Masukkan semua toppingnya, lalu ditutup dengan kulit lumpia dan dibalut dengan keju mozzarella-nya. Kita bakar kurang lebih sekitar 20-30 menit. Setelah 20 menit kita balik ya supaya matangnya merata nih. Yeay, tortilla yang kita buat udah jadi ya geng, akhirnya. Aduh, aromanya kecium banget geng. Jadi tortilla yang kita buat ini mau buat makan ibu dan para tamu di pantai nanti. Jadi gak bisa kita makan. Nanti begitu dipotong itu pada meleleh geng, karena keju mozzarella-nya. Aduh, sumpah jadi bikin lapar nih tortilla.